Omau genamas tu namo sedem Om manu badrah kertawa yang tu wiswata Sehingga Hida ratu Pegawan putra Sampun meraga suci Hida pegawan istri Sampun meraga suci Hida Haji Sane wang yang tikyang Hida pemangku sarang sami Semetang tikyang sane wang yang tikyang Balar Tim saking Balar Provinsi Bali Sane hormati tikyang Talar wang yang tikyang Tuk rayang tikyang Matur akidik ring semetang tikyang sarang sami Santukan Rahina mangkin Sampun Puput Pemagi kolang palingnya Nguacen Talar nyalin aksara sane wenten ring prasasti duwe. Nggih, ampurayang lugrayang titiang Dewa Putu Sudarmo mewakili semeton niriki ring jerijih. Titiang mempunyai inisiasi di awal bahwa semeton titiang ring jerijih riki ngiring titiang atas izin taler ide ratu begawan bahwa sudah lama rasanya kita belum pernah membaca lagi, mungkin puluhan tahun belum membaca lagi kewetenan prasasti duwe. Pada hari kemarin sampai dengan sore ini sudah dirampungkan pembacaan dan nyalin aksara niku sehingga sebentar lagi akan dilakukan pembacaan dari awal sampai nanti di akhir. Namun itu diambil dari garis-garis besarnya saja. Ini semeton titiang sarang sami bahwa kemarin sampun memargi pola palingnya kewentenan mungkin ada sesuatu yang kurang pas di hari kemarin dalam rangka berprosesnya suatu karya niki titiang dari Griyo Jeljin Nunas Geng Renes Nyampuro satukan kewentenan keiwangan sampai dengan saat pelaksanaan hari ini taler katul ring ide penglingsir saking Balar Balai Arkeologi Provinsi Bali titiang aturan suksemo taler sarang tim Bapak Nyoman Bapak Wayan Ibu taler Pak tim sarang sami nggih berenam titiang aturan suksemo banget sampun memargi tujuan titiang sampun napi semeton titiang maleje bos titiang lungsur ring semeton tim mangdo persido ngodar kontenan napi sane sampun boleh semeton titiang sarang sami bahwa dalam pelaksanaan ini beliau tim ini hanya memotret istilahnya melihat aslinya tidak melebihi dan tidak mengurangi apa adanya namun di dalam nanti karya-karya yang sampun ditulis oleh Ido Betaro Langit kita Ido Betaro leluhur kita manakala ada hal-hal yang kurang pas di era sekarang mohon nanti jangan itu dijadikan suatu permasalahan dilema mari kita perbaiki untuk ke depan bahwa yang lalu adalah suatu sejarah sejarah itulah yang akan menuntun kita untuk mencapai suatu jalan yang lebih bagus itu anengih yang nunas sering semeton titiang sarang sami bahwa kekuatan jenano penglingsir kita dulu itu Betaro Langit kita mungkin ada hal-hal yang terbatas ataupun dalam penulisannya adalah tidak seperti penulisan sistematikanya kayak tesis kayak desertasi itu mungkin harap dimaklumin bisa saja bahwa penulisannya itu adalah mungkin dari awal sebenarnya kepala badan kaki mungkin ada nanti nyelip-nyelip sedikit mungkin kekuatan jenamanya sampai di mana itu yang kita harus kita perbaiki nanti ke depan bukan itu salah tidak kita sebagai generasi yang menerima hal itu wajib akan kita mengorek melakukan suatu pelurusan nanti hal ini ke depan sehingga harapan tiang bahwa persemetonan ini yang digerul jelije yang menjadi naungan Mahagotro Tirto Arum ini semakin rumaket nanti semakin tahu bahwa ini semeton kita ini keluarga kita seperti apa dan bagaimana itu yang harapkan sekali sama semeton ayo sudah waktunya kita merapatkan barisan mungkin salah satu di antara semeton ini sudah ada yang jadi pengurus di Mahagotro Tirto Arum di Bangli ini merupakan cikal bakal kita yang ada di
Tabanan, Negaro, Jembrano ini akan menjadi cikal bakal untuk kita bawa ke atas sana. Yang kedua, bahwa anak cucu kita nanti akan tahu seperti apa dan bagaimana pemagian hidup Betaro Langit kita nanti. Yang ketiga, bahwa di tengah-tengah kita ini ada bendeso adat dari Manikyang, semeton kita juga, semeton alitan kita, ya Kak Toyo, ya, semua Kak sudah rauh mirengan, bahwa ini akan menjadi salah satu referensi dalam rangka penyusunan Purano yang ada di Pura Kayangan Jagat Lurah Semang. Inilah niat kami pengurus di sana adalah bagaimana Pura Kayangan Jagat Lurah Semang ini akan menjadi diakui oleh pemerintah. Salah satu adalah bagiannya, persyaratannya dia harus mempunyai Purano. Kita belum mempunyai hal itu. Inilah salah satu, kalau kita tidak memulai, kapan begitu. Jadi banyak ada nanti efek dominonya terhadap hasil pembacaan ini. Yang minta dengan sangat hormat kepada semeton ini adalah, manakala di dalamnya ada hal-hal yang kurang berkenan, mari kita wisdom kita, kebijakan kita yang kedepankan. Jangan kita mengorek lagi masa lalu, sehingga itu akan menjadi lebih bagus. Kenapa di sini balar? Balai kepala beliau ini ide Gusti Made Suarbawa Ampura ini. Beliau adalah eselon 1 di provinsi, jadi kepala balai arkeologi di provinsi. Kenapa arkeologi yang membacakan? Kita ingin adalah independen, bahwa tidak mengkone-kone. Sekarang ada orang pihak lain yang membacakan dan menyadur bahwa keberadaan kita sebagai Satrio Taman Bali Tirto Arum ini akan, kita tidak menyembunyikan sesuatu di sini. Kita zaman transparansi, zaman perubahan, kita harus berubah. Inilah salah satu tujuannya. Namun ingat bahwa perbedaan itu bukan menjauhkan kita, perbedaan adalah menyatukan kita. Ikut yang nunas ring semeton tidak sering sami, taler ring aje kantin tidak nunas gengrenes nampura aje. Dari kemarin berjibaku dengan tidak ada istirahatnya pun sedikit. Beliaunya tidak ada istirahat, kayak yang lainnya terus maraton untuk membacakan dan menulis itu. Dan astungkare atas perkenan Ido Betaro Sesunan, Ido Betaro Langit, akhirnya bisa pada sore ini menyelesaikan itu. Nah, kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ido Sang Yang Dewasa, Ido Betaro Leluhur kita, bahwa tim bisa menyelesaikan itu hanya 2 hari. Nah ini, kedepannya apa? Sampai di mana nanti? Kedepan mari masing-masing ini akan membuat suatu Purano yang bisa nanti jadikan suatu buku. Anak cucu kita nanti tahu. Ini harus dikembangkan lagi ini ke bawah. Dari Sugro Pekulon, Ido Dewo Gede Anom tadi, sampai di mana tadi itu. Ini sampai dengan keberadaan kita, anak cucu kita itu belum ada di situ. Ini PR kita. Nah, ikut yang benar dari semeton sarang sami. Mari berpikir untuk persatuan ini untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Ido Betaro Asung Warung Kertunugraha, ring kita semua, keluarga Suang-Suang, ring Pekurunan, ring Pekubuan, ring Puri, ring Griyo, Mangdo Persido, Rahayu Rahajeng, selamat sarang-sarang. Iya, amaniko, Ido Ratu Begawan, Ampurayang Titiang, kalau Ido Ratu Begawan istri Ampurayang, Aji Ampurayang Kuntenan Titiang, taler semeton titiang serang sami titiang puputan sampun manggelis membacakan nggih titiang sinep antuk om santi 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 om. Adik, terus manggo mempersingkat waktu